welcome back to my channel. Oke guys, jadi sekian lama aku gak bikin vlog. Lama banget sih. Jadi hari ini aku mau bikin vlog. Dan ini pun request dari teman-teman yang tanya, Kak, kok gak bikin vlog sih? Jadi banyak sih beberapa teman-teman itu yang tanya, Kak, kakak itu pakai perawatan apa sih untuk wajahnya? Kok bersih? Kok gak ada jerawatnya? Kok pokoknya gak kusam, gak apa? Ini tuh sebenarnya aku ya juga berjerawat juga. Maksudnya kulitku tuh juga sama kayak kulit wanita pada umumnya. Pasti akan mengalami jerawat, akan mengalami kering. Sedangkan kulit aku ini kan juga kering kan guys. Jadi aku akan ngasih tahu perawatan skincare apa sih yang aku pakai. Jadi perawatan skincare yang aku pakai setiap hari adalah Alpha Balance Skin. Alpha Balance Skin ini adalah salah satu produk yang memiliki manfaat bagus banget untuk kulit wajah, yaitu dia lebih melindungi kulit dari sinar matahari, mengangkat sel kulit mati, serta menyerap minyak yang berlebihan. Alpha Balance Skin ini terdiri dari 5 item, yaitu facial wash, face toner, serum, day cream, dan night cream. Nah, oke guys, jadi sekarang aku mau ngasih tahu gimana step by stepnya untuk pemakaian perawatan Alpha Balance Skin. Jadi yang pertama, karena tadi aku udah cuci muka sebelumnya pakai facial wash-nya. Manfaat pada facial wash Alpha Balance Skin adalah membantu membersihkan, menghaluskan, dan merawat kulit wajah, membersihkan sel kulit mati, membersihkan wajah dari make up, dan mencegah minyak berlebihan pada wajah. Dan sekarang aku mau pakai face toner-nya ini guys. Jadi face toner-nya ini cukup dituangin ke tisu atau kapas. Kalau kalian punya tisu halus ini nggak apa-apa, atau pakai kapas pun juga nggak apa-apa. Untuk caranya dituangin dikit aja, nggak perlu banyak-banyak. Nah, cukup segini aja, dan ini tuh cuma ditempel-tempelin gini doang, guys. Yang rata gitu. Pemakaian toner-nya ini nggak perlu banyak-banyak sih, guys. Cuma dikit aja, cuma di tutul-tutul gini aja. Face toner memiliki manfaat untuk membersihkan kulit wajah dari minyak, debu, dan sisa make up, membuat kulit tampak lebih bersih dan lebih segar. Oke guys, selanjutnya kita lanjut ke serum ya. Serumnya kayak gini. Serumnya pun juga pemakaiannya nggak perlu banyak-banyak, cuman dikit aja. Cuman kayak gini doang lah kayaknya. Udah, dia tinggal ratain. Serum vitamin C pada Alpha Balance Skin memiliki manfaat untuk mempertahankan kelembapan alami kulit wajah, sehingga wajah lebih tampak cerah, halus, dan lembut. Terus kalau udah diratain, tinggal dipuk-puk gini guys, sampai dia benar-benar kering dan meresap ke kulit. Ini tuh seger banget guys, jadi buat kalian yang mungkin kulitnya kering, itu lebih, apa ya, kalau dikasihin toner ini tuh, kalau dikasihin serum ini tuh dia lebih kerasa kenyal, terus lembut, halus banget, enak pokoknya. Pokoknya aku suka pakai Alpha Balance Skin ini. Terus aku mau pakai day cream-nya guys, kayak ini. Nah, krimnya itu kayak gini guys, kayak kuning-kuning langsat gitu warnanya. Dan ini tuh krim banget, aku suka banget. Dia tuh kalau pas dipakai itu juga nggak dempul gitu loh, nggak tebel banget. Jadi bagus deh pokoknya. Day cream pada Alpha Balance Skin ini memiliki manfaat untuk melindungi kulit dari sinar matahari, mengangkat sel kulit mati, menyerap minyak berlebihan, dan membantu kulit lebih cerah dan glowing. Night Cream DT pada Alpha Balance Skin memiliki manfaat membantu mencerahkan serta memutihkan wajah 2 kali lebih cepat.
Jadi itu adalah serangkaian perawatan wajah aku, guys. Nah, yang perlu kalian tahu ya, Alpha Balance Skin itu nggak cuma untuk perawatan wajah aja loh, dia juga punya perawatan untuk badan. Perawatan badannya tuh kayak gini, guys. Satu rangkaian sepaket kayak gini. Nah, jadi di sini tuh ada bar soap kayak gini untuk sabun badan. Terus ada brightening body lotion. Dan ini untuk lotion malamnya, guys. Jadi satu paket ini tuh ada 3 macam produk kayak gini. Nah, nanti kita review satu-satu ya, guys. Yang pertama kita review dari sabunnya dulu ya, guys. Sabunnya tuh kayak gini, batangan kayak gini. Ini tuh beratnya 60 gram gini. Bar soap pada Alpha Balance Skin memiliki manfaat untuk membersihkan kulit, memutihkan dan menyegarkan kulit. Terus dari packagingnya kayak gini, bagus ya, cantik, warnanya hijau. Terus di sini tuh ada kayak manfaatnya, ada khasiatnya. Terus habis itu di sini tuh dikasih cara pakainya kayak gimana gitu. Ini bukaan, dibuka biasa kayak gini. Ini masih baru sih, guys, masih belum aku pakai. Nah kayak gini, warnanya hijau, ini cantik ya, kayak cendol dawet. Terus ada labelnya Alpha Balance Skin kayak gini, guys. Ini tuh ori. Terus jadi kemarin tuh aku beli sabunnya tuh 3 dan aku tuh udah pakai 2. Selama pemakaian itu di kulit aku ya, hasilnya itu lebih kayak cerah, lebih bagus sih pokoknya. Aku suka produk ini. Terus dari baunya, bau sabun sih, tapi enak. Dan aku pakainya itu karena ini tuh gampang apa ya, guys, gampang kalau kena air itu gampang nyunyut gitu loh, gampang leleh. Jadi satu batang ini tuh tak potong kecil-kecil, nggak kecil-kecil banget sih, kayak potong dadu gitu. Jadi perharinya, satu hari tuh aku pakai dadu kecil-kecil segini tau. Dan ini tuh kalau tak potongin kecil-kecil tuh jadinya seminggu lebih sih, nggak sampai 14 hari sih, cuman mungkin 12 harian gitu. Jadi ini tak sebisa mungkin tak potong dadu-dadu kotak-kotak gitu biar lebih hemat. Nah, ini masih ada sisa satu yang masih utuh, belum aku buka karena masih ada yang, jadi di kamar mandi itu tak kasih kayak tempat cepuk gitu. Nah, sabunnya tak taruh di situ, jadi biar nggak kena air, biar nggak cepet leleh gitu. Jadi sabunnya kayak gini, guys, cantik kan. Terus selanjutnya kita review yang brightening body lotion, yang body lotion siangnya. Brightening body lotion memiliki manfaat membantu proses mencerahkan kulit, membantu mempertahankan kelembapan kulit sehingga tampak lebih cerah, lembut, halus, dan tidak kering. Jadi bentuknya kayak gini ya, guys. Ini itu beratnya 100 ml segini. Itu ya nggak gede, nggak kecil juga, jadi tanggung. Jadi kalau misal dibawa kemana-mana itu enak, nggak ribet. Terus di sini tuh juga ada kegunaannya kayak gini. Terus ada komposisinya juga. Terus udah BPOM ya, guys. Ini tuh udah BPOM, jadi aman banget. Biasanya kan kalian kan kalau pakai produk-produk itu kan pasti tanya udah BPOM belum, atau ini udah legal belum. Dan ini tuh udah BPOM ya, guys. Udah, jadi itu aman gitu. Ini ada barcode-nya juga di sini. Tampilannya kayak gini, guys. Nah, terus ini tuh untuk teksturnya, untuk dalamnya tuh gini. Putih kayak gini, guys. Jadi tuh baunya harum banget, wangi sekali. Terus ini tuh apa ya? Dia tuh lembut, terus nggak encer gitu loh, guys. Jadi padat. Dan dipakainya tuh enak, lembut. Jadi nggak apa, pokoknya gampang lah diaplikasiinnya. Jadi kayak gini, guys. Tuh. Ini wangi banget, sumpah, enak banget ini baunya. Sama aplikasiin ya. Tuh. Lembut banget, guys. Enak, guys, dipakainya, guys. Aduh. Dan ini tuh aku senangnya apa sih, guys? Kalau biasanya lotion-lotion pada umumnya tuh kalau mungkin ada sebagian lotion itu kalau kena air itu kan pasti kayak berminyak, licin kayak gitu ya. Tapi ini tuh kalau kena air, kesep,
Jadi nggak ada kayak licin atau kayak apa berminyak gitu, nggak sama sekali. Ini tuh kalau kena air dijamin peset, nggak akan licin, guys. Nah, ini tuh udah aku aplikasiin ya, dia tuh langsung kering, langsung nyerap ke kulit gitu. Jadi nggak yang berminyak terus apa licin gitu, nggak. Ini dah keset banget, enak pakainya juga, harum wangi. Aku suka ini. Nah, udah kayak gini deh, guys. Mau dibedain, mau dibandingin, nggak ada bedanya, guys, sama. Jadi suka aku tuh dia juga apa sih, ini tuh kalau diaplikasikan dia tuh tetap akan warnanya normal, netral gitu loh, guys, warna kulit kita. Jadi nggak ada kayak langsung perbandingan cepet yang ini putih yang ini enggak gitu, enggak. Jadi ini bener-bener warna kulitku sendiri, guys. Jadi dia nggak ada kayak perubahan dia harus langsung putih langsung jus gitu, enggak. Tetap warnanya tetap warna kulit aku ini, guys. Tuh. Terus kita coba yang lotion malamnya ya, guys. Nih, lotion malamnya kayak gini. Lotion night pada Alpha Balance Skin memiliki manfaat untuk mencerahkan kulit, meratakan warna kulit, membantu kulit tampak lebih cerah dan bersih. Ukurannya 100 ml. Terus di sini sama juga ada kegunaannya, ada aturan pakainya juga. Terus habis itu ini kayak manfaatnya sih lotion malamnya itu. Tuh ini. Nah, karena tadi yang lotion siangnya tak coba di tangan sebelah sini, yang lotion malamnya aku coba di tangan sebelah sini ya, guys. Jadi teksturnya tuh kayak gini. Sama warnanya juga putih tapi basah gitu loh, guys, kayak leather gitu loh. Dan itu enggak putih, enggak seputih tadi, dia tuh kayak putih nyemek-nyemek gitu. Jadi nah kayak gini, itu kayak apa ya, kalau dibilang gel sih enggak sih, guys, ya. Jadi tapi dia cair, jadi agak basah gitu. Nah, kalian lihat kan, nggak kelihatan, nggak ada warnanya sama sekali kan, dia kayak bening kayak air gitu loh kalau udah diaplikasiin. Padahal tadi itu kayak warnanya tuh kayak masih ada putihnya, cuman nggak yang putih-putih banget kayak yang lotion siangnya kan. Nah, kalau diaplikasiin dia kayak air gini, guys. Tuh. Terus untuk baunya tuh kayak agak ada bau-bau obat gitu loh, guys. Tapi bukan yang kayak bau lotion dusting pada umumnya yang dijual, nggak ada ininya ya, nggak ada barcode-nya atau BPOM gitu, nggak. Ini memang baunya kayak apa sih, aku kalau bilang itu ya kayak obat sih, tapi bukan obat, obat yang kimia gitu, enggak, kayak air sih. Teksturnya tadi kan kayak air ya, guys, ya. Nah, terus ini aku aplikasiin. Dan ini tuh keset, cuman memang agak licin dikit sih. Jadi agak lunyu gitu loh, guys. Licin, agak licin. Nah, kayak gini. Nah, ini kalau kena air, dia memang akan kayak licin gitu, guys. Beda sama kayak teksturnya yang lotion siangnya tadi. Kalau lotion siangnya tadi kan kalau kena air dia tetap kesep. Nah, sedangkan kalau yang lotion malam selama aku pemakaian itu, setiap aku kenain air dia akan kayak licin gitu. Tapi bukan licin yang berminyak gitu, enggak sih, cuma ya udah licin terus ntar kalau udah kering dia akan ikut kering gitu. Nah, ini tuh beda ya sama ini. Dia tuh kalau ini yang lotion siang, kalau aku gesekin gini tuh dia udah kering, udah kayak kulitku normal gitu. Cuma yang ini tuh dia kayak ada apa ya, kayak ada pelindungnya gitu loh, guys. Kayak ada tetep kayak berminyak gitu, tapi bukan minyak sih, kayak glossy gitu loh rasanya. Tuh, bandingin deh, kelihatan nggak sih? Jadi ini tuh kalau kena lampu ya, ini tuh dia kayak agak kayak berminyak gitu ya kan, kayak agak glossy. Sedangkan ini tuh dia kayak kayak normal, kayak nggak ada apa-apanya, kayak kita nggak pakai apa-apa gitu.
Nah, sekarang kalian udah tahu kan apa sih rahasia kulit wajah dan kulit badan aku bisa sebagus, secerah, sekinclong, sebersih ini. Jadi aku itu pakai perawatannya Alpha Balance Skin mulai dari atas kepala sampai ujung kaki. Oke, cukup sekian vlog aku hari ini ya. Semoga bermanfaat. Dan seperti biasa, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video aku supaya aku lebih semangat lagi bikin konten-konten berikutnya. See you next time guys, bye-bye!